Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama aku Arafi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Def Jam Fight for New York. Dan di mana di part sebelumnya kita habis berantem sama polisi yang di part 1. Kita ternyata ketemu lagi di kafe ya teman-teman. Nah sekarang gue nggak tahu nih alur ceritanya gimana. Mari langsung aja ya. Kita ribut-ribut lagi apa nih sekarang? Di parkiran teman-teman. Di parkiran nih sekarang. Perasaan ada alur cerita ya deh kalau versi PS2. Nah kan. Settle your issue before the street get worse. No doubt, but I can't lose face with this bastard. Yo, who you call bastard? Siapa yang lu panggil brengsek? Dasar lu tikus jalanan gitu. Hey, back up. Will I address my post? On gitu ya. Oke, ini omongan antara dua geng yang berbeda sih kurang lebih. Kok suaranya jadi kecil? Oh enggak, oke. Okay. Yolah, gas lah. Gak usah banyak omong ya kan. Kita buktikan pakai skill. Ayo, apa lo tadi ngomong tikus-tikus lo kambing. Mamam. Yo. Aduh, gak kena. Dia mundur. Kita jedotin ya kan. Berjalan lambat, coba frame skip. Suara tidak lancar saat lambat. Apaan nih emulator PPSP ini tiba-tiba keluar begitu? Aduh, dia nahan kambing. Gila. Wah, dia kungfu punya nih, teman-teman. Dia mundur-mundur ngapain coba? Weh. Wah, dia kungfu punya, teman-teman. Ngapain sih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia break dan begitu, cuy. Bener lah. Bener. Ah, gila ditahan. Oh, tengil. Ya kan? Bangun. Wup. Aduh, gak kena. Kita jedotin aja. Ambil, cepet. Nah. Pala, enak. Bangun dong. Ah. Dia masih tiduran aja. Kita jedotin lagi. Akibat ya. Nih, lu lihat nih. Wup. Gila ya kan, hati-hati bos. Pemimpin ayu tim nih. Ajar. Jedotin pala. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Please jangan ditiru, cuman di game. Mati ya kan, gue jedotin. Gila dijedotin di aspal gitu sih. Auto pengok bengkok ya kan. Miring dah tuh hidung ya kan. Hati-hati bos. Nah, siapa yang lu bilang tikus baru sana? Berani-beraninya sama geng kita ya kan? Dio. Come on. Kita lanjut lagi. Yang ini nggak ada tempat buat berantem. Kita pencet R1. Nah, di sini masih ada. The Terror Doom. Ya kan? Ini tempat agak-agak ngeri nih. I'm quick to sweep with folk. With full like you and that's my world. Waduh, kita ngelawan yang badannya gede nih teman-teman. Kalau nggak salah kakaknya atau mantannya pacar gua gitu si Cindy. Kalau nggak salah sih kalau di PS2 kakaknya deh. Apa lu jangan mengil ya kan? Apa badan boleh gede ya? Gua nggak takut nih. Gua gesek-gesek tuh muka gila. Gesek-gesek cuy mukanya cuy ke tembok. Gue jedotin pala. Enak. Ya kan, bangun. Dia nggak kena. Allah wakbar. Gila. Bangun. Gue jedotin lagi. Aduh, ketutupan besi. Mati nih dia nih. Lo lihat gerakan gua. Yap. Gila. Yo, easy man. Badan doang gede ya kan. Cupu. Asik, tengil ya kan. Oke, siapa nih Manny? SMS. SMS, ya ampun jadul banget SMS. Stand guard on this meeting. Lu siap-siap ya buat meeting katanya. Oke, jangan sampai ada orang asing yang ngeganggu.
Oke, apaan nih? Kita mau meeting apaan nih? Coba kita lanjut saja. Oh, meetingnya di sini lagi. Nah, ini nih, si polisinya nih. Kita ketemu lagi. Jelas onto you, criminal. I'm a law abiding citizen officer. Apakah kita bakal berantem lagi, teman-teman? Wah, ngeselin sih dia. We're both telling the truth then. We're gonna feel some pain. Oh, polisi juga emang suka berantem ya. Ih, dia bawa apaan kambing? Gila, gue dipentong. Wah, curang. Ah, kambing. Curang banget. Ya, darah gue jadi begitu kan. Ah, curang. Ah, pakai pul. Kambing. Jangan curang dong. Jangan curang. Jadi polisi. Yakin aja lu akibat curang ya kan. Gue punya teman-teman penonton yang bisa membantu nih. Bangun. Ngeselin ya emang ya polisi ini ya. Kambing. Gue jodotin lagi gue mah. Nih. Lu mamam tuh tembok. Lu cium tuh tembok ah. Aduh ngeselin lagian curang. Gue jodotin lagi nih. Nih lu ges, gue gesek-gesek tuh hidung ya kan. Enak. Gila sih hidung digesek-gesek ke tembok gitu mah. Parah. Nih lu makan nih kaki gue nih. Ah, ya lu cium tuh sepatu. Apa sih ini? Ah, gak kena kambing. Gak usah macem-macem ya, gak usah bandel-bandel. Nih lu mamam tuh tembok. Yo, kita ilmu teman-teman. Yeah! Come on! Ya, dia udah mati teman-teman. Belum gua ilmu, udah mati. Ah, gua jedotin lagi lu ke aspal. Ah, mamam. Ah. Bisa ngocol makanya. Curang sih pakai pentongan ya kan. Yo man, you the law. Of course, Henry Rollins. If your leg are damaged and you're limping. Apa nih? Gamepad gue tadi kedip-kedip. Won't be able to run. Kalau misalkan kaki lu bermasalah, mendingan lu lari aja katanya gitu. How about going after the drink, yo? Ntar gue baca secara cepat dulu ya. Oke. Mutasuka. Oke. Teman best friend that will always be remembered. Oke. Kurang lebih tadi kita mau kayak mengadakan rapat antara geng gitu kayaknya. Habis itu ya polisi itu datang ya kan. Kita jadi yang menghadang polisi itu teman-teman. Karena si polisi itu kan tetap ngincer ya ibaratkan dunia underground berantem jalanan ini teman-teman gitu. Terus ditambah lagi kita emang lagi dicari kan dari part 1 gara-gara kita ya ada masalah sama polisi itu gitu. Oke. Okay. That's how sending a cop to do your predator work. Ada orang ini nih, ada orang lu apa orang siapa gitu yang ngirim, yang sengaja ngirim polisi tersebut gitu loh. He was a pawn just like you are. Oh kambing nih, si Bukerti ngajak ribut. Mamam. Gengnya dia nih kayaknya nih yeah. Yang sengaja manggil polisi. Udah tahu kita mau adain rapat something gitu. Bangke gue dipiting. Weh, dia ngambil botol kambing. Eh jangan gitu. Mamam tuh ha? Ngocol jadi orang. Aduh. Ah, mau ngapain lu? Sini, bangun. Gila, ngeri banget tuh gerakan. Kesakitan kan? Sakit kan? Nah, ambil botol, ambil bisa enggak? Gua cakar di punggung ya kan? Ya kan bangun, lu mau berantem enggak? Malah tidur. Ah. Allahu Akbar. Apa? Gua jedotin lu. Nih, lu mamam. Nih, lu makan tuh pager, ya kan? Kabur. Oh, sama kayak gua dia ya.
jurusnya martial art, teman-teman. Mari kita ilmu sekarang, teman-teman. Bangun, gue mau nyoba ilmu nih. Apa? Kurang ini. Ya nggak dapat kambing. V yang bener. Ya ngilmunya gimana sih, teman-teman? Nah, ngilmu tuh. Lu lihat ya, ilmu gue. Yap. Makan nih kaki. KO gila. Biasanya harus merah dulu loh. Versi PSP ini enggak. Walaupun darah masih hijau bisa KO kalau kita ilmu. Gila. Lu makan tuh kaki ya kan. Yoi, mantep banget. Ngeri banget kan ilmu gue kan. By the way, gue belum upgrade nih. Udah lama ya kan, kita upgrade dulu. Back for more, huh? Oke, kita upgrade faster, stronger, ini dulu ya. Kita upgrade ini. Kita punya banyak kan? Punya 5.000 teman-teman, punya banyak. Hati-hati bos, ya kan? Kita ratain aja terus. Ya, udah mau habis. Ya, habis. Oke, udah. Dan style. Ya, udah dipakai. Udah dipakai tadi poin. Oke, ini juga ada lagi jurus-jurusnya ya. Oke, tapi kan udah dipakai tadi poinnya, teman-teman. Gue udah naikin tren skill ini. Nggak bisa beli pakai duit beneran ya, harus pakai poin ya. Padahal jurus sudah banyak yang kebuka nih, aduh, udah ada 8. Belum banyak sih, baru dikit ini. Ini kan jurus gua barusan nih, tuh. Hup. Gila ya kan nih, udah ada yang kebuka tuh. Gila ditabukin, ditamparin begitu nggak masuk akal banget. Nggak suka gua. Oh, ini mah jurus cewek. Gila nggak masuk akal banget sih itu. Nih, enggak sih. Itu badannya harus yang gede kayak Brock Lesnar ya kan, kalau mau ngebanting begitu. Kalau badan kurus kayak gue tuh nggak mungkin kayak. Nah, ini masih oke, masih masuk akal ya kan. Cuman joget-jogetnya itu loh, joget-jogetnya apa coba? Peltrek ya kan, gila. Tuh. Jogetnya tuh enggak banget gitu loh. Wah, ini masih oke nih, kayak Rey Mysterio ya kan, gila, keren sih. Naik ke atas ya kan, tampol, tendang palanya, gila, udah nendangnya udah kayak nendang bola, Pak. Gilu. Pak, ya kan, gila, enak banget sih itu. Enak. Psikopat banget gua, enak. Wuh, ini juga keren nih. Tapi udah gitu doang jurusnya. Ya, gitu doang. Tapi keren sih. Gila, ini udah kayak King Kong banget ya kan. Iya sih, namanya aja Animal Instinct. Ini nih underground ini ya kan. Hup. Sama ini. Pak. Bam. Gila enak banget itu pas nendang pala. Aduh. Oke, nanti aja. Kita ini fokus skill ini aja dulu, teman-teman. Kalau udah full kan mantep ya kan. Udah tenang lah ibaratkan. Oke, udah berapa menit nih? Masih 13 menit. Yuk kita lanjut berantem ya kan. Kita di cafe ini. The Limit Queens. Siapa nih sekarang ya? Let me hear what you working with player. My flow resemble my role on full hit. That is. Okay. Okay, ayo. Gak usah banyak ngomong lah. Ini mah intinya antara ini, antara dua geng yang berbeda, obrolan dua geng yang berbeda, teman-teman. Jadi bukan alur cerita yang ngaruh-ngaruh banget. Gila. Gila cepet banget ya. Anak-anak, ini nih anak breakdance punya nih. Bangun dong. Kambing. Wah gila kacau sih. Gila ngeri Saint Paul. Oh, lihat. Dia gaya. Ngil. Kambing gak kena. Ah, nggak kena BG. Nggak kena, gue tahan. Nih, pegang. Sip. Makan tuh perut. Yo, tendangan Mikey punya.
Udah kayak bocah nangis ya kan. Ambil Vi. Nah, lu makan nih sepatu. Enak. Nih, ayo lu, gua bisa ngilbu lu, hati-hati lu. Senpol, hati-hati ya kan. Bangun Vi. Kita ilmu. Ah, gila gua udah mau ditampol. Gila gua mau ditampol. Aduh kena kambing. Tahan Vi. Vi tahan Vi. Ya. Ya, Vi bangun. Jangan pakai senjata. Yah, elah, salah. Salah. Cepetan bangunin. Nah. Ya, Vi, jurus sentara habis. Ya, bukan di ya, jurusnya habis kan. BG malah didorong musuhnya. Sini. Pegang. Dia udah banyak banget tuh. Udah banyak parah sih, teman-teman. Bersyukur. Nah, kita langsung jedotin aja ke lantai biar cepet. Gara-gara lu ilmu gua habis, ya kan? Udah bonyok dia. Mamam tuh, tengil sih. Tapi agak ngeri dia di awal-awal, gila cepet banget gerakannya. Yui, tapi menang, ya kan? Hati-hati, bos. Udah berapa menit nih? 16 menit. Hit and run. A member of our crew was walking the street. Oke, katanya ada anggota geng yang tengil lah dan dia cupu kok. Lu ajar di sana gitu. Katanya di Gunhill Jerex. Oke. That fool who lies. At the club murder then friends incident that bit your boy. This was anything but an accident. Pokoknya ada sedikit masalah juga sama geng lain. Hey, I got some cool. Oh, ini mah. Gua punya ini baru nih katanya. Apa? Gaya baru. Coba mari kita lihat. Di tukang cukur ya. Dia tuh di tukang cukur apa tukang tato sih? Lupa gua. Coba mari kita lihat. Ini berjenggot. Haircut. Oh iya, ada yang baru. Tapi yang gondrong belum ada. Paling ini. Kalau enggak ini, spiky. Anak pang, ya kan? Kalau enggak ini nih, mohawk, anak pang. Segi, coba kita lihat ya. Ya ampun. Tapi keren sih, imo-imo punya ya kan? Yaudah kita coba ini aja dulu ya. Udah ini aja dulu. Lagian gua kan pakai hoodie, pakai sweater. Pakai sweater enggak nih? Pakai sweater aja. Soalnya enggak ada yang gondrong panjang ya kan? Oke, kita tutupin aja. Percuma basically cukur ya. Enggak apa-apa lah. Oke, udah berapa menit? Udah 18 menit, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Kita save dulu. Save-nya mana nih? Save-nya mana? Option. Kita save, auto save on. Oh, udah enggak save ya? Oke, kita save-nya di sini. Oke, teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Bye. Assalamualaikum.